bla 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 bla. Halo 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 halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ngeplog lagi ya. Hari ini mau berkunjung ke daerah peternakan kuda. Peternakan kuda adanya di Segoroyoso, Segoroyoso Imogiri Bantul Yogyakarta. Yang mau ikut mari, mari yang mau ikut. Jadi berkunjung ke peternakan kuda. Kudanya besar-besar, ngomongnya guys. Ngomongnya yang benar, Mas Bapak. Adi. Pokoknya like dan subscribe-nya jangan lupa. Goyang-goyang nih, goyang-goyang. Tapi intro dulu ya, intro dulu. Wayae. Nah, hari ini mau ngeplog lagi nih, ngeplog berkunjung ke peternakan kuda, yaitu adanya di Segoroyoso. Segoroyoso itu Imogiri ya, Mas Bos, guys. Segoroyoso itu Imogiri Bantul Yogyakarta. Ini peternakan kuda. Di sini juga ya namanya peternakan ya, berkunjung nih, kudanya besar-besar, guys. Ngomongnya ada yang benar, kuda Mas poni, ada kuda belang, ada kuda nah, pokoknya batuk dulu nih. Batuk dulu ya, Mas Bos. Ini peternakan kuda, di sini juga ada jual beli kuda juga. Jadi di sini jual beli kuda andong. Letaknya di daerah Segoroyoso, udah terkenal tuh. Di situ udah banyak itu peternakan kuda. Jadi buat orang-orang yang belum pernah kemari, ya silakan mampir tuh. Nah, ini kuda putih ini mahal nih, Australia. Mungkin harganya sekitar 70 sampai 100 juta sampai 300 juta juga ada katanya ya. Jadi ada juga yang murah-murah yang harga 20, 15 juta, 30, nah, tergantung kudanya dan jenisnya. Seperti itu. Nah, channel Mas Ade. Nah, ini kalau yang kayak gini ya mungkin ini udah terlatih buat andong ya, sekitar 25 sampai 30 juta ini harganya. Jadi ini kudanya udah kuda-kuda terlatih ya. Jadi buat para pengunjung yang pengen minat, silakan nih, ayo mari ikut channel Mas Ade. Channel Mas Ade berkunjung di peternakan kuda nih hari ini. Dan ini kuda-kuda, ada kuda Australia juga, ada kuda-kuda poni, ada kuda-kuda mahal, kuda murah juga ada ya. Jadi di sini di peternakan kuda daerah Imogiri berkunjung, nah, begitu channel Mas Ade mah ngeplog aja ya, berguyon-guyon ria. Jadi buat para teman-teman yang pengen, nah itu juga kuda bisa buat sate kuda. Jadi sate kuda juga ada ya di daerah situ, memang spesial. Jadi kuda-kuda yang sudah apkir, yang sudah tidak bermanfaat, ya paling ya disembelih mungkin ya. Terus bukan mungkin, memang kebetulan di sini juga ada nih jagalnya. Dan yang masih berproduktif, masih hebat, ngomongnya masih buat bener, tenaganya Mas, untuk narik andong yang enggak disembelih. Jadi yang disembelih itu yang kuda-kuda sudah tidak, yang tidak inilah, sudah apkir. Wah, ngomongnya belibet ini channel Mas Ade. Jadi kuda-kuda yang sudah tidak ada manfaatnya, ujung-ujungnya ya disembelih gitu loh. Mungkin atau kudanya sakit atau gimana. Seperti itu ya channel Mas Ade. Jadi vlog kali ini berkunjung ke peternakan kuda terletak di Imogiri Bantul Yogyakarta, tepatnya di Segoroyoso. Jadi orang-orang sana sudah pada tahu semua kalau di situ ada orang yang memang peternakan kuda.
hebat ya kudanya, besar-besar mas bos. Guys, ibu bapak jangan lupa nih like dan subscribe-nya. Dan konon katanya ya daging kuda itu bisa menambah stamina, greng. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang staminanya loyo-loyo, tidak ada salahnya beli daging kuda di mari, di mari. Seperti itu. Nah, jadi vlog kali ini channel Mas Ade berkunjung ke peternakan kuda, yaitu di daerah Segoroyoso, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dan di sini juga ada ya jual beli kuda. Jadi kalau Anda memang mau kuda, beli ke sini. Dan Anda mau tuker tambah kuda juga bisa ya. Yang penting saling menguntungkan. Nah, jadi situ letaknya ya di daerah itulah, Segoroyoso, Imogiri, Bantul. Jadi sudah jadi rahasia umum, kalau Anda mau datang kemari, tanya aja peternakan kuda, udah pada tahu semua. Seperti itu ya. Jadi channel kali ini ngevlognya di kandang kuda nih. Jadi channelnya ngevlognya berkunjung di peternakan kuda daerah Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Jadi katanya di daging kuda juga buat menambah stamina buat orang-orang yang mempunyai luka yang kurang sembuh, sulit sembuhnya, bisa kering nih kalau daging kuda itu. Jadi hebat ya, terutama orang-orang yang bahkan otak kuda juga bisa nih, untuk orang-orang yang bingung, yang stres katanya sih, yang apa namanya ya, nggak ada skala gangguan dari pemikirannya, suka pusing. Nah itu bisa vertigo gitu ya, bisa nih obat kuda seperti itu. Begitu dulu kurang lebihnya, mohon maaf, see you, bye 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 bye.